Hai, Assalamualaikum, berjumpa kembali nih. Kali ini di depan kita ada sepeda Ricoset T140 5.0. Nah, kira-kira harga dan speknya apa aja? Yuk kita simak bareng-bareng. Di sektor pengereman menggunakan Shimano MT200. Nah, untuk di bagian sebelah kirinya ini cuma ada handle rem, terlihat polos dan simple. Untuk bagian handlebarnya sendiri ini menggunakan ukuran 318 yang menggunakan rest 2 mm. Untuk bagian head tube-nya ini mudah mengaplikasikan taper. Untuk bagian forknya menggunakan fork yang sudah air suspension, yang pasti dengan travel 140 menggunakan XCR Santur, jadi udah lumayan banget nih. Yang dilengkapi juga dengan sistem rebound di bagian bawah. Dan fork ini sudah dilengkapi dengan bagian fender depan, bikin tambah keren dan eye-catching nih buat sepedanya. Lanjut ke bagian hubnya, ini menggunakan hub bearing dengan panjang 115 mm. Di bagian ribsnya menggunakan rims double wall dan bannya menggunakan ban Maxxis dengan ukuran 27,5-235. Dan untuk gripnya sendiri ini lumayan kasar ya teman-teman, jadi cocok banget buat kalian yang suka main endurance. Dan yang keren lagi adalah di bagian warnanya nih teman-teman, warnanya yaitu chameleon blue. Dan menurut gua trail ini brilian banget dengan mengeluarkan warna seperti ini. Untuk bagian rear shocknya ini menggunakan Raidon dengan panjang 210 mm. Yang sudah dilengkapi dengan sistem lockout. Dan untuk detailnya ini keren banget, perpaduan warna kameleon dan warna hitam dop. Untuk bagian shape-nya ini keren banget, terlihat elegan dan modern banget. Nah, lanjut ke bagian kranknya menggunakan mata 32T dan armnya menggunakan arm 170 mm. Untuk bagian pedalnya menggunakan pedal aluminium. Untuk sprocketnya menggunakan 1146T, jadi udah cukup banget nih. Untuk RD-nya menggunakan RD Diore yang 10 speed, sudah dilengkapi dengan sistem lock. Dan lanjut ke bagian space bannya, ini cukup mepet ya. Di bagian bawahnya, ini sudah menggunakan 235, jadi sebenarnya ini adalah ukuran yang ideal untuk sepeda ini.
Bagian seatpostnya menggunakan ukuran 30,9 dan saddlenya menggunakan saddle XC yang udah lumayan empuk. Nah, kalian pada penasaran kan untuk harganya? Untuk harganya dibanderol dengan harga Rp14.370.000 untuk Pulau Jawa. Di bawah 15 jutaan kalian udah dapat sepeda sekeren ini. Untuk gear setnya sudah menggunakan Diore 10 speed. Di bagian suspensinya menggunakan travel 140 dari Santur, sudah TA depan belakang. Dan menurut gua ini adalah salah satu sepeda rekomendasi buat kalian yang lagi cari sepeda Pulsus dan harganya di bawah 15 jutaan aja nih. Dan warnanya juga udah keren banget. Nah, menurut kalian gimana nih untuk sepeda Ricochet ini? Silahkan komen di bagian bawah. Oke, segitu dulu video dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.